Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Ini saya habis kedatangan ya, kedatangan ban nih. Ini bukan ban orisinil, ini ban kanisir nih. Jadi ini saya bikin ya, bikin di tempat ini, di tempat kanisirannya, bukan bikin sendiri, bukan. Cuman bahannya dari saya. Ya. Untuk biayanya satu ban itu 425. Aslinya 450, cuman udah biasa ya, jadi saya tawar. Mungkin tempat lain juga ada ya, ada yang 500, ada juga ya di Lampung malah katanya tuh teman saya ya itu 600 ya, mungkin mahal, mungkin biaya transportasi ya itu ngaruh juga ya. Cuman di sini ya, ini di Jawa Barat nih harganya 450. Cuman kalau saya ya udah langganan 425 saya tawar ya. Ini ban ukuran 700/16 ya. Iya, ini yang 700/16 ini. Ini yang 750/16. Jadi sama, biayanya sama. Satu ban ongkosnya 425. Tapi kalau orang lain tuh 450 ya. Ini penting banget, ini sangat mirip ya. Jadi untuk teman-teman yang punya kendaraan yang buat anggotanya nggak terlalu berat, untuk yang belakang pakai kanisir aja. Soalnya kalau pakai yang ori itu harga satu ban itu bisa 1.700.000 ya. Itu harganya. Untuk satu ban 1.700.000-an itu kan lumayan mahal ya. Nah, tapi untuk ini ya, untuk yang kanisiran kalau bahan dari kita ya, itu biayanya untuk bikin 425 sampai 450 ya. Jadi sangat neken biaya. Jadi ini ukuran yang 7,5 nih ya. 750/16. Yang ini 700/16 nih. Ini ya, ini bahannya, ini asli bagus, nyampe ya, sipir nggak tahu, mirip ori nih, ini kan nih, ini kan mirip ori tuh, tuh nggak kelihatan sambungannya tuh. Tuh, ada ini ya, ada ini, soalnya ada catnya nih. Cuman kalau kita amatin, ya pasti kita lama-lama tahu ya. Kalau yang untuk pertama nggak tahu, ini sering ya, untuk teman-teman sipir seringnya dikira ori nih, kan mirip ori tuh sambungannya, hampir nggak kelihatan tuh. Nah, cuma di sini kelihatan tuh. Nah, ini kan nih ya, ini ban kanisir mirip banget ori. Ini ban ini ya, ini bener udah saya bertahun-tahun pakai ginian nggak ngelotok. Dulu pernah ya, sekitar sebulan ngelotok. Kenapa? Saya pakai kanisiran yang panas. Ini kanisiran dingin ya, kan kanisiran ada dua jenis, ada yang panas, ada yang dingin. Jadi kalau kita mau beli atau kita mau bikin, bilang sama tukang buatnya ya, minta kanisiran yang dingin. Kanisiran dingin bahan ori. Nah, ini kayak gini hasilnya nih. Ini juga pernah ya, waktu kir dikira ori ini, padahal kanisir nih. Sekilas nggak kelihatan tuh, sambungannya nggak kelihatan. Ini semuanya nih. Tapi kalau untuk teman-temannya mekanik udah tahu ya, mungkin juga ada yang belum tahu ya. Caranya gampang, cara melihatnya. Kan kalau lihat kita dari lihat kembangan nih kayak gini, kita nggak tahu nih kalau ini ori apa enggaknya ya. Ini ya tuh catnya nih, ini kelihatan. Tapi kalau kita paham salah sekilas, langsung bisa tahu. Caranya gimana nih? Ini kalau yang ori, ini agak cembung ini ya permukaannya. Tapi kalau yang kanisiran papak rata nih. Ini kan rata nih. Ini rata nih kan, rata. Kalau yang orisinil ini agak cembung. Jadi agak cembung ya nih kayak gini. Tapi kalau yang kanisir ini rata. Ini ya untuk lihat ya kanisir atau bukannya. Kecuali yang kalau bikinnya nggak kayak gini nih, kan ada aja yang kanisirnya yang ini, nah, kelihatan kan tampilannya kelihatan. Nah, itu bisa langsung ketahuan. Tapi yang model kayak gini nggak kelihatan tuh. Tuh, rapi banget ya tuh. Cuma kalau dilihat sekilas, nah ini kan rata nih. Kalau yang ori itu agak cembung, tapi kanisiran rata ya, papak tuh. Tuh kan semuanya tuh.
tuh rata, enggak cembung enggak. Jadi ya ini untuk teman-teman yang punya mobil yang buat angkutan ringan-ringan, kalau biar menekan biaya enggak terlalu boros pengeluaran, pakainya kanisteran aja ya. Kalau beli enggak nyampe sejuta kayaknya ya kalau yang kanisteran. Tapi kalau bikin sendiri, maksudnya kita bikin bahan dari kita, kita cuma ongkos tenaga itu sekitaran 450 sampai sekitaran 425 ya, itu satu ban. Dibandingkan kita beli yang orisinil, itu harganya mahal, bisa mencapai 1.700.000, jauh banget ya. Jadi lebih baik pakai ini aja ya, pakai kanisiran. Ini awet bro, cuman bikinnya ya mintanya yang panas ya, yang dingin ya. Minta kanisiran yang dingin, jangan yang panas. Yang panas ya menurut saya ya itu kurang bagus, bisa ngelotok. Tapi kalau dingin enggak nih, awet nih. Minta kanisiran dingin, bahan ori, nanti kayak gini nih, mirip banget ya. Ini udah bertahun-tahun ya saya pakai ginian, udah banyak langganan, sang enggak ada yang ngelotok. Cuman dulu pernah yang ngelotok, karena apa, saya bikinnya kanisiran panas bukan dingin. Ini ya tadi kemarin nih, bukan tadi, kemarin 40 ya. Ini tinggal 30 nih. Tinggal 40 biji. Ini tinggal 30 biji. Udah kepake 10 ya. Bagus nih bro, enggak ngelotok enggak. Saya jamin. Yang penting kanisiran dingin ya. Kalau mau bikin jangan yang panas. Udah kelihatan tuh, kan? Mirip banget ori. Ini yang 700/16 nih ya. Ada masih 10, kemarin 12. Nah, ini yang 750/16. Ini masih berapa ya? Masih banyak nih sih. Enggak kelihatan sembongannya lah. Lah, ini tambalan nih. Ini karena apa? Ini karena sedikit agak mungkin kena batu ya. Jadi bisa dipakai nih. Tapi ya, kalau misalkan masih ngeplay ya, 1, 2 masih bisa dikanisir. Tapi kalau sudah 3 tuh jangan ya, takutnya nggak kuat. Kan ban ada 3 lapis ya, benarnya 3 ya. Kalau nyampe 3 jangan. Terus kalau yang udah kena batu pecah ya, itu nggak bisa. Biasanya tukang kanisir nggak mau, kalau pecah benar nggak mau. Tapi kalau cuma kena lubang paku masih bisa. Tapi kalau misalkan kena batu ya sekitar 3 cm, 4 cm, nggak mau. Pokoknya apa? Nanti bisa dipakai, bisa pecah. Jadi jaga mutu ya. Jadi nggak mau dia. Ini ya sekedar informasi aja. Jadi buat teman-teman yang punya armada ya, buat angkutan ringan, biar neken biaya nggak terlalu keluar banyak. Untuk yang belakang, pakai kanisir aja. Itu lebih ngirit biaya. Awet kok bro, awet. Untuk yang depan pakainya yang ori, jangan yang kanisir. Kalau belakang nggak apa-apa kanisir. Udah saya bertahun-tahun ya, ini awet pakai kanisir. Cuman kalau bikin minta kanisir yang dingin ya, jangan yang panas. Awet. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau ini ya, mau ganti nih dua nih. Ada yang mau ganti.